Sanajan terjadi pinunjul dina pasang giri musabakoti lawatil Quran, tapi sumanget mangpirang santri anu aub dina MTQ K37 dina hambalan Provinsi Jawa Barat kawilang nyugemakeun. Sakumna patandang MTQ nembrakeun, jadi juara lain tujuan utama. Anu penting sateka polah ngamalkeun ajen inajen dina Al-Quran anu jadi udagan. Satu tas resmi di Pitembeyan ke Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum poe Minggu 18 Juni 2022 Sakumna Patandang MTQ K37 Hambalan Jawa Barat mimiti minton ken kaparigelanana dina rangkaian kegiatan musabaqoh tilawatil Quran K37 Hambalan Provinsi Jawa Barat. Salah seorang patandang MTQ asal Bogor jeung Cimahi nembrakeun dirina henteu pati masualkeun saha anu jadi pinunjul dina eta pasang giri lantaran anu pangpenting namah sumanget sarta diajar salawasna sangkan bisa leuwih hade deui. Dari Kota Bogor, ada motivasi ikut MTQ ini apa sih? Ya, motivasinya sih cari pengalaman. Cari pengalaman. Belajar juga menciptakan Al-Quran. Ada target dari ikut MTQ ini apa deh? Target gimana? Targetnya ikut ini untuk jadi juara atau gimana? Ya, maunya jadi juara, cuman kan namanya sebagus-bagusnya kita tampil kalau belum takdir, belum nasib, nggak akan. Mungkin ada harapannya ke depan kan dari MTQ ini seperti apa sih ke depannya? Jadi lebih baik. Jadi lebih baik ya. Mungkin ada targetnya nggak? Targetnya menjadi juara. Juara aja. Ya. Ya. Ya, mungkin ada saran untuk rekan-rekan yang lain yang belum sempat ikut MTQ ini seperti apa? Ada sarannya? Ajakan? Terus belajar jangan patah semangat. Okay. Pangaping patandang ti Kota Cimahi Bambang Muhammad Amin ngeceskin dirina ngarasa bungah karena hasil pintonan santrina sanajan henteu jadi pinunjul. Pangnak itu eta kegiatan teh bisa jadi bekal keur sakumna santri sangkan bisa leuwih sabar turta leuwih soson-soson diajar. Dan alhamdulillah sudah maksimal sesuai dengan latihan. Mudah-mudahan ke depan jangan merasa puas dengan penampilan yang sudah maksimal. Terus ditingkatkan belajarnya supaya lebih baik lagi karena persaingan terus kalau di Provinsi Jawa Barat banyak yang bagus. Dari Cimahi sendiri berapa peserta Pak yang ikut? 20 orang. Itu semua mengikuti kelas-kelas apa sih kalau boleh tahu? Kita tidak mengikuti seluruh cabang. Okay. Kita sesuaikan dengan kondisi sumber daya manusia juga di Cimahi. Kita kepada tilawah, cara sama, terus kaligrafi, terus tahfidz, hafalan Al-Quran.